Hello, Velvetados. Di episode ini masih di rumah aja. Kita bakal unboxing lagi, oke? Kali ini kita bakal unboxing Rebellious Crash. Versi Jepang lagi ya. Kita udah lihat di box yang pertama, isinya luar biasa keren. Kita dapat banyak hal-hal yang wow. Dan sekarang kita bakal unbox satu kotak lagi, oke? Let's go! Oke, di sini kita punya satu box Rebellious Crash versi Jepang. Ini set ketiga Sword and Shield ya. Dan kita udah lihat boxnya kemarin, langsung aja kita buka. Ada satu kartu yang aku cari di sini yang kita belum dapat ya kemarin, yaitu Boss Order ya, kalau nggak salah nama Inggrisnya itu. Gambarnya itu Giovanni, bosnya Team Rocket. Dan itu keren dan jago banget. Ini ada yang keluar. Itu keren dan jago ya. Efeknya itu supporter nge-catch Pokemon yang lawan. Nah, ini ada yang versi biasa dan yang versi full art. Kita kemarin yang versi biasa aja nggak dapat ya. Dan kali ini aku berharap di box yang ini kita bakal dapat. Langsung aja kita unbox, oke? Pack pertama. Kalau misalkan yang full art sih lebih wow lagi sih ya. Sa. Dunpei. Kidmore. Shiter. Ido. Kita langsung ya. Pack pertama, VMAX, Toxicity VMAX, yang warnanya super keren ini. Oh my gosh, gila-gila. Pack pertama loh. Kita udah double up di situ ya. Kalau nggak salah tuh di sini ada beberapa VMAX yang aku belum punya, kayak Dragapult yang biasa sama Malamar ya. Malamar VMAX tuh ada di sini. Semoga kita bisa dapat itu juga, oke? Okay? Disini kita punya Crabbenan. Kemarin ada yang kasih tahu namanya di itu Milkit, kayak gitu-gitu ya namanya. Swiskit, Litwick, Probopass. Belum, itu sebelumnya Altimi. Mandibus, Shinx, Stuffle, Lombre, Stonjournal Holoret. Mantau di situ. Iya, aku baru inget nih, tag-nya Rebellious Crash ini agak lebih keras ya, agak lebih susah dibuka. Electivire, Koffing, Voltorb, Pelosan, Olive. Aku lupa nama Inggrisnya siapa. Dia ada nama Inggrisnya ya. Bukan Olivia deh, seingatku. Olivia itu ini salah satu Island Kahuna. Sa. Noroi no Scope. Scope, aku nggak tahu ya. Shiter, No Space, Morpeko. Ini lucu banget gambarnya. Kayak kalian tahu hamster kan biasa ada rodanya itu yang mereka putar ya. Ini lucu banget sih. Ha! Dan Manitan. Kita punya Scoop Up Net. More. Clefairy. Shiter. Oh, kita dapat Copa aja. VMAX. Sama ya berarti VMAX-nya ya kemarin ya. Kita kemarin dapat Toxicity sama Copra aja juga. Kita berharap kita dapat sesuatu yang berbeda lagi di sini ya. Biar nggak sama-sama kayak yang kemarin, perubahannya Scovet. Dan maka Nosepass, Applin, Electivire. Ada suatu kayak di belakang. Ada Garbodor. Jadi type. Valabi. V pertama kita ada Eldegoss V. Ini Eldegoss V ini lumayan mahal ya, lumayan ada harganya. Kayak dia jago di Jepang. Happy March. Di run kalian, waktu kartu ini turun dari tangan ke bench, dari Clash, pilih satu supporter, head to hand. Wow. Aku ngerti kenapa dia jago, berarti kenapa dia agak mahal. Dia ngambil supporter dari Clash ya, waktu turun ke bench. Kita punya Sandygast. Itu yang Palosan kayaknya ya. Ini Impol. Rokoil ya. Lotad. Oh,
Horror Energy. Next. Kita ada Unpheasant, Milkit, Palpitoad, Scovet, Chandelure! It's always nice to have a chandelure. Langsung hati itu berbunga-bunga gitu. Next kita punya Pelipper, Phantom, Pidoof, Lampen, Galarian Weezing. Identity-nya belum keluar ya. Galarian Kovagrigus, Shinx, Palpitoad, Yamas. Oh, kita ada Malamar V lagi, not something new. Masih ada, kita dapat kemarin ya, di box yang pertama juga. Semua yang kita dapat di sini, semua udah dapat di box pertama. Semoga identity-nya enggak ya. Kita punya Toothstepper, Heracross, Barboach, Halose. Tinggal 2 pack lagi untuk sisi kanan. Sigilyph, Luxio, Masquerain, Karkol. Eldegoss V, Full Art! Oh my gosh, ini keren banget, lucu banget. Oh my god. Nih, kita bandingin sama Eldegoss yang biasa ya. Oh my gosh. Ini, aku don't mind banget sih. Dapat Eldegoss V Full Art nih agak berasa kayak dapat Tapu Lele ya. Wah gila, SR. Oh, kita masih lihat sesuatu ya. Kemarin kita dapat Koper aja SR dan masih ada Dragapulting. Semoga kita masih dapat sesuatu lagi selain ini. Oke? Okay? Magmortar, Chatot, Electabuzz, Trubbish, Scizor. Masih ada 15 pack, jangan khawatir. Kita ada Spiritomb, Shinx, Phantom, Stuffle, Scoop Up Net. Target kita masih belum ya, kita mau Sasaki sama Giovanni. Kita punya Sigilyph, Magmar, Karkol, Dragapult V. Ini baru ya, kemarin saya belum dapat. Sampai 210 dong, basic. Gede banget, Kamitsuku Bite ya. 1 energi, 30 damage. Assault Jet, kalau misalnya dia dari bench ke aktif di turn ini, damage-nya tambah 80. Assault Jet-nya jadi 140. Next. Namanya keren sih, Dragapult V-nya itu. Itu kayak waktu dulu aku bilang ada satu kartu V yang aku suka, Sableye V ya. Itu, ini juga gambarnya bagus banget. Galatmine. Heracross, Timpul, Yamask, Garbodor. Akhirnya kita dapat V yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita ada Unpheasant, Vallaby, Lampen, Masquerain, Ace Cube. Ada yang ngasih tahu juga di komen ya, thank you. Nama Pokemon-nya Ace Cube. Sat, Kovagrigus, yang masih lupa namanya, Trubbish, Acklin. Oh, Storinda V. Ini Toxicity ya. Seperti biasa, kalau kita dapat V-Max-nya, biasanya akan dapat V biasanya. Sat, ada Capture Energy, Durant, Monpeko, Scovet, Beware. Kita masih ada Beware, Meditite, Wingull, Stuffle, Pelipper. Ya teman-teman stay at home ya. Kita ngerinya virus corona ini kita nggak tahu. Oh ini baru nih. Apuliu. Kita nggak tahu kalau misalnya kita itu carrier atau nggak. Ya kita nggak tahu kak.
meskipun kita sehat-sehat aja, kita nggak tahu kalau kita tuh ternyata bawa virusnya gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman masih keluar-keluar, masih nongkrong-nongkrong, itu meningkatkan kemungkinan untuk virusnya makin menyebar. Dan ya, situasi saat ini nggak bagus ya. Kayak rumah sakit pada penuh, tenaga medis juga kecapean. Jadinya aku sangat nggak nyaranin buat teman-teman ngumpul-ngumpul dulu. Karena yang mengerikan dari COVID-19 ini adalah penyebarannya. Kita nggak tahu kita sakit atau nggak, kita merasa sehat-sehat aja, padahal kita bawa virusnya dalam tubuh, dan tanpa sadar kita ngasih ke yang lain. Itu yang bikin ngeri ya. Liwik! Oh, kita baru juga nih. Hi, let's be. Falling ya? Falling, kalau nggak salah nama Pokemon-nya di Inggrisnya. Kayak ulat bulu gitu ya. Agak geli-geli gitu. Kita dapat ada beberapa hal yang berbeda di box yang kali ini. Aku cukup senang. Tapi target kita mana nih? Dan manitan, Surge Kit, Speed Energy. Kita masih punya 4 booster lagi. Ayo, boss order. Itu kalau nggak salah yang biasa aja ya. Sekarang udah sekitar 150.000 itu boss order. Gila. Kita punya Magmortar, Wingull, Mili. Oh, Clefable. Masih belum ya. Kita punya 3 pack lagi. Ada Horror Energy, Nosepass, Voltorb, Squovet, Medichan. Ya, teman-teman juga kalau yang belum follow Instagram Hyper Potato, silakan di-follow. Aku kadang-kadang ada update kecil-kecilan di situ ya. Jadi kalau misalnya nggak di YouTube, ya ada juga kecil-kecilan di Instagram, oke? Okay? Woho! Yes! Target kita dapat! Kita ada Boss Order. Boss No Shire. Di sini ada nama Sakakinya ya. Ini Giovanni. Jadi, aku mengexpect nanti mungkin bakal ada Boss Order lain. Terus di sini ya mungkin namanya yang lainnya nama bos tim yang lain. Cuma efeknya kayaknya bakal sama karena nama besarnya itu ini ya. Boss Disorder. Nah, gila, akhirnya kita dapat. Puas. Selesai. Targetnya sudah tercapai. Oke, targetnya kecil sih yang kali ini ya. Cuma hot-hot itu doang. Kalau bisa dapat yang SR yang lebih bagus lagi. Kalau yang ini aku nggak yakin masih ada sesuatu lagi ya. Chatot, Phantom, Electabuzz, Whiscash, abis. Oke, sekarang kita recap kita dapat apa aja. Oke, sekarang kita bakal recap kita dapat apa aja. Nah, Holo Rare-nya ya, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang ketujuh kita dapat Boss Order, sebagaimana kita cari ya targetnya kita. Habis itu, buat yang Double Rare, kita punya Malamar V, Eldegoss V, Toxtricity V, Dragapult V, ini baru, kita baru dapat kali ini, dan Falling V, ini juga kita baru dapat ya. Habis itu Triple Rare, kita ada Toxtricity VMAX, sama Koperajah VMAX. Dan yang terakhir, nih yang bikin seneng sih ya, Eldegoss V, SR Full Art. Gila, ini cakep banget sih. Box pertama kita dapat Rainbow Rare, box kedua kita dapat Eldegoss SR yang super cakep ini ya. Gila. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman, kalau nggak perlu keluar-keluar dulu, stay safe di rumah dulu. Enjoy konten-konten dari Hyper Potatoes, oke? Okay? Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan lonceng kalian supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian untuk video kali ini, Hyper Potatoes, signing out.